Okay, korang pernah dengar tak gastronomi? Gastronomi ni bukanlah, tak ada kaitan pun dengan astronaut ataupun angkasa, tak. Tapi gastronomi ni dia berkaitan dengan makanan. Gastronomi ni kalau korang nak tahu, dia adalah satu course yang korang boleh dapatkan di certain college ataupun university. Dia lebih kurang macam culinary juga, tapi dia lebih specific. Culinary ni dia general. Gastronomi ni dia focused on macam orang kata relationship kita dengan makanan tu sendiri. Macam mana kita nak hasilkan satu teknologi kat makanan tu. Kalau korang tengok lah kan, chef-chef 5 star, dia orang buat plating yang lawa-lawa tapi harga mahal gila nak mati. Padahal benda tu je pun kan. Sebab kenapa mahal? Dia mahal sebab benda tu bukan benda yang senang lah nak buat. Contohnya yang Ryan tengok kat IG lah, dia orang buat macam tiba-tiba berasap-asap lah. Macam mana benda tu nak kena fit in dengan makanan tu? Macam mana dia punya relationship antara bahan sains tu dengan makanan tu digabungkan? Itulah guna ilmu gastronomi tu. And that's why harga dia mahal dan hanya terdapat di hotel 5 star ataupun fine dining je. Ini berdasarkan apa yang Ryan tanya kepada chef-chef kan. Ramainya chef-chef ni ataupun student yang ambil culinary ni, diorang ramai proceed ambil gastronomi sebagai satu subject master diorang. Diorang master ambil gastronomi sebab gastronomi ni dia tak perlukan masa yang banyak lah untuk nak belajar satu ilmu tu. Selalunya dalam setahun, dua tahun, bila kita ada ilmu benda tu, kita dapat produce benda tu. Benda tu boleh jadi mahal sebenarnya. Gastronomi ni banyak. Dia bukan saja yang berasap-asap tu. Dia ada banyak lagi benda lain. Korang bolehlah google dia punya plating-plating gastronomi tu macam calik sana, calik sini, macam mana diorang nak buat. Semua tu. Actually, kalau kita minat betul-betul benda ni, kalau ikutkan lah, ada orang dia memang tak nak ambil gastronomi. Tapi sebab dia minat, dia boleh buat sendiri benda tu. Boleh je. Cuma bila kita ambil course gastronomi ni, dia lebih professional dan kita dapat sijil tu lah. May I recall balik, gastronomi tu adalah course. Plating tu sendiri, dia kalau professional plating lah, kita nampak dia memang yang lagi kecil benda tu, lagi mahal. Perasan tak? So, kalau macam bagi korang lah kan, ada certain-certain orang-orang yang high class ni, dia tak nak makan benda yang banyak-banyak. Dia orang nak makan yang benda yang cantik, yang macam yang lagi dia cantik tu, lagi dia orang bangga lah benda tu. Macam kita ni, kita lagi prefer lah. Biarlah asalkan kenyang tu tak? Murah, asalkan kenyang dan sedap. Dah settle. Kalau bagi mereka yang contohnya nak ambil culinary kan, Ryan suggest kalau korang nak proceed diploma culinary, korang boleh, at least korang ada basic benda tu. Just for your information lah, culinary is not just about cooking. Dia more than that. Cooking tu macam like 30%. 30% je dalam course tu. Kita lebih banyak belajar pasal teori. Teori makanan tu, food science, food nutrition, macam mana kita nak buat business, account. Semua kita belajar benda-benda macam tu dalam culinary. Tapi orang tak nampak. Orang nampak culinary ni masak je. Itu diploma. And then korang boleh juga proceed satu benda yang bagus lah. Macam contohnya, okay, contoh lah, kita bagi jalan kan, diploma culinary, degree korang ambil food nutrition contohnya, master korang ambil gastronomi. Gila.